Alamak, saya pun apik pula tak muncul ni. Aduh, tak ada masalah lah kot dia. Jadi terpaksa juga saya ambil alih. Alah, kita lambat dah ni. Okey, mai, jom kita pergi ambil kita punya penumpang. Jom. Ha, dah sampai pun ya dekat rumah Azwar. Dan sekarang saya tengah menanti ni. Oh, dia tak atas belum. Dia turun belum. Ha, dia tak mana nak. Eh, dah ada lah. Kenapa awak pilih apa ni? Projek kita ni yang membantu Yazid? Sebab sebab saya hari tu saya tengok IG kan. So tengok dia betul-betul macam nampak dia sakit lah. So tergerak lah hati tu nak daftar kan. Tu yang saya daftar, tak sangka pula terpilih semalam sinar okay. Telefon. Jadi Azwar memang minat rock ke apa? Minat kumpulan SAS? Saya mana lagu yang sedap saya layan. Jadi mana mengikuti perkembangan saudara kita lah. Betul. Okey, boleh tak Azwar nyanyikan salah satu apa-apa lagu daripada kumpulan SAS? Boleh tak. Tapi suara tak sedap sangat lah. Kisah bila ada kisah cinta dua dunia, mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah. Wow, saya dah nyanyi kan. Itulah, boleh ingat lirik tu dah kira minat setia tu. Lama-lama abang kat Sina. Saya rasa dah lama kan. Itulah dia, abang pun tak perasan sampai sekarang dah kepunya dah 9 tahun dah. Tahun 2006 abang bermula sampailah sekarang. Itulah dia, pijak celik ya. Dah dekat 10 tahun dah. Nanti lepas Abang Saleh dah explore 10-20 tahun kan, Abang Saleh nak orang Malaysia ni ingat Abang Saleh sebagai apa? Oh, ingat Abang sebagai apa dah lah. Okay, Azwar, kalau ada sesuatu benda yang awak boleh buat selain pada kempen ni, apa agak-agaknya awak nak buat untuk tolong Mas Abang Yazid? Saya rasa saya boleh buat tabung derma kat ofis tu. Itu dia yang termahal. Kawan-kawan Facebook ke apa? Tu pun akan diusahakan lah lepas ni kan. Okay, well, apakah memori awak dengan kumpulan SAS? Pernah pergi konsert dia ke? Tak pernah lah, tak nak pergi. Banyak dengar lagu-lagu dia je lah. Dan satu masa zaman sekolah, kawan-kawan memang gila search kan. Tu yang pasang lagu dekat dalam kelas lah. Ya ke? Sekejap lepas Abang Saleh kan. Orang jam ke apa kan. Okey lah tu, mana jauh juga tempat kerja kau ni. Jadi hari ni kau rasa lagi puas kan pasal ada driver ke? Betul, saya nak terima kasih. Tak, pasal aku jadi driver. Saya nak terima kasih lah kat Produan. Sebab bagi saya peluang ni pengalaman pertama lah. Pertama kan. Abang pula jadi driver saya. Segan pula saya rasa kan. Tak kisahlah ni, Abang banyak dah driver abang ni abang buang. Okey, dah sampai dah. Alhamdulillah, berapa jam eh? Satu jam. Macam mana abang buat? Okey tak? Berhemah ke tidak? Berhemah abang. Berhemah kan? Macam itulah cara mandu dalam betul. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Produa sekali lagi. Ya. Terima kasih kepada Abang Saleh buat jadi bulan kejur menggantikan Ampek. Itulah dia, batu Ampek ni. Tapi tak apalah, kita sanggup berkorban juga kan. Abang Saleh pun okey juga. Ayalah kan. Walaupun kita tak tahu pergi Ampek ada masalah sikit pun. Okey, kita faham lah. Jadi, tak apalah saya hari ni menantikan. Mana dah dua kali dah saya sebagai pemandu TRPT. Sewa ya. Ya, okey ni. Terima kasih ni. Selamat menjalankan tugas ya. Ya. Alright. Dan...